There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Nanti kita mau ada review menu baru di sini, ada coconut jelly. Nah, di sini ada coconut jelly dan juga di sini ada mentai rice ya. Teman-teman wajib cobain di sini, dan cuma ada di sini di Ajuran Kopi saja. Jadi harga dari coconut jelly ini berapa? 30 ribu saja. Tiketnya buat berdua maksimal, minimal bertiga atau berempat. Nah, bertiga sampai berempat juga pasti kenyang ya. Kemudian di sini ada mentai rice. Kemudian di sini ada mentai rice. Ini berapa satu porsinya, Bang? Kalau untuk mentai rice itu 25, tapi kalau dibanding sama ice cream hanya 30. Jadi dapat mentai sama ice cream ya. Oh, pasti itu sangat diskon yang sangat bagus lagi. Jadi bagi teman-teman yang mau nyobain mentai dan juga coconut jelly, langsung datang aja di Ajuran Kopi ya. Di sini seperti biasa lamanya sudah ditera di daerah Jalan Mangga. Jalan Mangga. Jadi, jadi kurang fokus nih. Jadi kalau teman-teman yang udah sering datang ke Ajuran Kopi pasti udah tahu lah di mana letaknya Ajuran Kopi. Jadi tadi kita udah review, udah ada Ajudan Kopi, Ajudan Barbershop, dan juga Ajudan Refleksi. Dan di sini adalah salah satu menu terbaru dari Ajudan Kopi, ada coconut jelly dan juga mentai rice. Nanti kita review gimana rasanya ya. Gimana Bang, ini sebenarnya menu baru apa memang sebenarnya memang udah lama tapi baru dikeluarkan? Enggak, ini sebenarnya ada teman kreasi di luar. Kita kan selalu mengajak pebisnis-pebisnis muda baru. Iya, benar-benar. UMKM yang baru butuh belajar, mereka nggak tahu kemana mau mengarahkan produknya. Kita juga termasuk salah satu tempat atau kafe yang menerima produk-produk untuk seperti ini. Oh, ini produk baru yang sebetulnya ada pihak juga di balik kita. Nah, itu kebetulan kita kan ada patroli kopi, ada patroli kopi itu ada dua, kemudian ada ajudan kopi. Jadi rilis untuk produk-produk baru yang menurut kita worth it untuk dibawakan, diturunkan ke customer itu akan lebih mudah karena langsung menyebar ya di patroli kopi dan di ajudan. Oh gitu. Nah, mungkin itu ini salah satu, mungkin ada salah satu kemudahan bagi teman-teman UKM yang bingung selama ini apa pemasarannya di mana. Jadi alhamdulillah, jadi nggak usah bingung lagi ya, dengan kemudahan ini mudah-mudahan ya sudah banyak, pastinya banyak karena banyaknya pengunjung di sini, tahu sendiri ya. Pasti juga ketika ada menu baru itu langsung laku karena owner juga pasti selalu up ya, jadi follow up. Jadi kalau teman-teman sering berkunjung di Ajuran Kopi, jangan tanggung-tanggung
follow juga IG-nya, karena di situ ada menu-menu terbaru lah yang langsung diposting. Jadi ada produk baru dan itu produk dari UKM, biasanya langsung di sini langsung laris, langsung banyak yang laku juga. Iya, jadi mungkin kalau sedikit saya boleh berikan informasi ke siapapun UMKM di luar sana yang baru tumbuh atau yang sudah tumbuh kemudian goyang, atau yang awalnya besar kemudian mengecil, kemudian agak sedikit bermasalah dengan bagaimana memasarkan produk-produknya. Kami dari manajemen patroli Kopi Group itu biasanya menerima yang menurut kita worth pasarkan, sejauh bukan produk-produk yang mengandung alkohol. Ya kalau itu pasti kita sekitar produk-produknya. Kemudian saya juga membuka diri, manajemen patroli Kopi Group itu membuka diri buat UMKM di luar sana yang seperti menemui jalan dalam perjalanan. Kenapa setiap menjalankan usaha selalu ada benturan, selalu ada halangan, kenapa selalu gagal? Boleh datang ke saya, boleh datang ke kami, saya sediakan waktu free konsultasi bagaimana menyikapi menjalankan usaha tempat UMKM di era masa pandemi seperti sekarang. Ya, itu benar-benar saya tidak akan mencas biaya atau apapun itu, benar-benar berbagi dari apa yang kita alami selama ini. Tuntutan dari teman-teman UKM adalah kreatif. Jadi kalau seandainya teman-teman benar-benar kreatif, benar-benar jual produk, dan itu adalah nanti ada seleksi sendiri dari ajudan grup, kemudian nanti pasti dinilai kira-kira layak nggak, kayaknya ini benar-benar bagus nggak. Karena kalau seandainya produk teman-teman contohnya minuman apapun itu kemudian mengandung alkohol, dan itu nggak akan dijual di sini. Jadi nggak boleh. Abi bisa lihat ya, mulai dari tadi kita di depan, masuk ke area dalam, mungkin ada cuplikan videonya juga dari si Abi. Itu kapasitas kita malam ini, kalau full seperti sekarang, itu mencapai 300 orang, banyak juga ya. Artinya orang akan melihat menu ini, produk ini, 300 orang dalam durasi waktu setiap hari. Kalau di weekday, kalau di weekday paling sedikit itu 100-150 customer per hari yang datang di baru di ajudan kopi saja, luar patroli kopi 1 dan patroli kopi 3. Ya belum semuanya dalam artian ya. Jadi dan nanti kita cobain gimana rasa coconut jelly ini. Ya kalau untuk masalah rasa pasti kalau nggak enak nggak mungkin diterima di sini. Pasti gitu. Kita seleksi dulu. Pasti seleksi dulu. Prosedurnya mungkin seperti ini ya. Jika teman-teman di luar sana mempunyai produk baru nih seperti yang Menta ini, contohnya juga produk UMKM. Sudah malah. Nah ini dua-dua kebetulan. Prinsipalnya atau pendirinya ini benar-benar usianya di bawah 20. Oh gitu. Di bawah 20. Yang ini masih ya, yang ini karyawan swasta. Karyawan swasta sih. Tapi emang benar-benar, jadi apa ya, ini salah satu solusi juga bagi teman-teman, dan ini adalah salah satu wadah juga ajang bagi teman-teman yang selama ini yang bingungan memasarkan kemana dalam ajang atau sendiri. Dan sampai saat sekarang ini COVID masih tetap menghantui para pedagang-pedagang atau orang-orang yang ada di Karawang ya. Tapi jangan takut, sekarang kita sudah mulai bangkit lagi, kita mulai mulai start lagi produk-produk yang teman yang belakang ini atau ketika dulu pernah booming kemudian down, dan sekarang kita majukan lagi ya, kita sama-sama bantu para teman-teman UKM yang ada di Karawang. Nanti bagi teman-teman yang minta kontak dari abangnya, seperti kemarin tuh ada orang yang jadi saya imagenya lebih bukan ke saya sendiri, tapi saya imagenya jadi ke ajudan kopi gitu. Jadi minta produknya di pasar, dan itu memang anak muda banget, dia minta memasarin kumpulin. Jadi nah kemudian nanti saya salurkan, kasih nomor WA-nya ke abang ya. Oke, jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang sudah mempunyai produk dan sudah mempunyai branded, boleh juga nanti bisa langsung bawa ke sini saja. Ya. Kemudian nggak ada cas juga, nggak ada cas. Dan benar di sini memang niat dari hati. Niat dari si abang ini pengen ngebantu teman-teman UKM yang ada di Karawang. Nanti di sini dipajang, insya Allah untuk masalah hari atau enggaknya yang kita sudah melakukan. Minimal kita sudah mencoba daripada menyeberang. Ya.
kalau mencoba kan kita tahu di mana letak kepentingannya atau di mana letak kepentingannya. Terus gimana respon customer? Ya, ya kita sendiri di sini realisasi potensinya sangat besar sekali. Ya. Dilihat dari banyaknya para pengunjung dan juga saya yakin di sini di mana ada usaha pasti itu ada hasilnya. Nah itu ya. Oke. Jangan banyak ngomong ya, ngomong dulu capek, langsung kita coba yang apa namanya? Karena ini bisa buat berdua. Iya udah berarti kita. Jadi kan namanya jelly ya. Ini kan sebenarnya bukan jelly keras, jadi tapi kan tipenya jelly yang seperti material kenyal. Jadi bisa disedot atau bisa dengan sendok. Jadi dua cara. Oh, jadi sebenarnya itu tuh bisa ada sedih, sudah juga bisa pakai sendok. Sekarang kita cobain. Ya. Ini sebenarnya kita pis bawahnya dulu ya. Si kelapanya itu asli masih daging kelapa karena dia punya kalau bahasa Jawanya sih degan. Degan itu apa ya? Kalau boleh dibilang dari sini aja kali lebih gampang kan ya. Jadi bisa dilihat ini kelapanya benar-benar kelapa utuh. Masih punya kalau bahasa Jawanya tuh degan. Degan. Kalau ya. Bahasa Sundanya sih enggak tahu. Dawegan. Dawegan. Gitu. Nah, artinya masih asli. Oke. Kemudian si air kelapanya ini dituarkan nih, dimasak di luar, dicampur dengan jelly. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam, inilah dia jadi. Jadi jelinya itu sendiri juga dari air kelapanya. Si jelly ini dibuat campuran jelly, powder jelly dengan si air kelapanya. Jadi dimanfaatkan balik. Kemudian ditopping sama buah, ada berbagai macam buah. Jadi ada anggur, ada kiwi. Dan ada buah naga. Fresh banget. Jadi ini cocoknya makannya kapan ini bang? Kayaknya malam-malam juga cocok nih, nggak cuma siang doang. Yang pasti diutamakan siang sebenarnya. Tapi malam seperti sekarang, sayangnya kita berdua laki-laki ya. Kalau ini maksudnya pas banget buat menu couple gitu loh. Iya, suap-suapan gitu ya. Ya seperti maksudnya ada menu romantis gitu. Tuh, ini gongkahnya di dalam tuh belum keluar semua ya. Itu baru bagian jelinya, masih ada bagian nih. Ini masih ada bagian daging dari si kelapanya sendiri. Kita masih bisa ambil lagi bagian dalam kelapanya. Kalau masih dibongkar masih seperti ini. Makanya saya bilang ini dimakan berdua minimal. Berempat itu cukup kenyang. Berdua itu pasti sangat kenyang. Gitu. Paham ya? Kita sudah review untuk kokona jelinya. Sekarang kita review untuk mentainya. Ya, kita cobain. Sekarang kita mau nyobain goyang ya. Sekarang kita mau nyobain mentainya. Ya, mentai ras ini masih dari menu terbaru dari Agurankom ya. Gimana bang? Untuk mentai ini produknya dari mana sih? Ya, jadi ini juga bentuk UMKM dari anak muda di Karawang, kebetulan masih berstatus mahasiswa ya. Ya. Jadi mencoba sesuatu yang baru, mungkin viral di luaran sana tentang mentai ini. Ya. Makanya dia produksi secara home industry, artinya produk rumahan. Gitu ya. Dia coba buat, dia usulkan ke kita seleksi dari sisi rasa, kita seleksi dari sisi harga, akhirnya dapat satu titik temu kesepakatannya. Kemudian kita jadikan ini menu permanen di Ajudan Kopi dan di Patroli Kopi. Jadi mentai ini ada di Patroli Kopi 1 dan di Ajudan Kopi. Itu ya teman-teman yang pengen nyobain nggak langsung kesini juga bisa ya. Kalau nggak ke bagian tempat di Ajudan Kopi boleh ke Patroli 1. Boleh ke Patroli 1.
Untuk sementara di situ ya. Iya. Kalau GrabFood sama Gojek belum kita masukkan. Belum. Ya. Soalnya kebanyakan datang ke sini sih daripada yang pesan. Saya juga lebih senang interaksi langsung dengan customer daripada hanya sekedar abang Gojek yang datang. Saya juga nggak tahu siapa yang pesan. Iya benar. Jadi kalau kayak gini kan kita bisa langsung tetap muka langsung dan ownernya dan juga para penyumbang yang banyak di belakang tuh, jadi enak bisa silaturahmi. Tapi dari yang lihat kajinya katanya jadi kepen, ya bang kita ya, cobain bang. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya enak banget ya. Kita cobain. Jadi untuk penggemar ada orang-orang yang memang suka makan dengan skala lemak ya, artinya di sini ada keju mozzarella-nya, kemudian ada garlic-nya, kemudian nasinya juga diolah khusus sepertinya dengan olahan mentega atau butter, kemudian dicampur ada beef, kemudian ada mushroom-nya. Jadi walau kecil ini cukup ngenyangin sebenarnya. Hanya dengan 25.000. Tapi kalau tanggung nih, minumnya apa bang? Ada satu paket. Jadi sementa ini kita blended dengan iced tea, itu cukup berat. Yang seharusnya untuk harga mentanya sendiri? Mentanya saja 25. Mentanya saja 25, kemudian amat minumnya. Cuman nambah goceng doang. Kita ketemu wajib cobain. Terus nongkrongnya boleh berjam. Nongkrongnya boleh berjam. Jadi sekarang kita ada di Violet Garden. Lihat kan, Violet Garden itu tempat paling favorit. Karena di sini kita bisa lesehan. Bisa bercengkrama sama temen. Tetap dengan layanan prima, kemudian ada fasilitas karaoke yang seperti di belakang sana. Jadi fasilitas depan dan belakang itu sama. Iya. Itu mereka jadi lagi pada karaoke ya. Dan kenapa mereka betah di sini? Karena di sini juga ada free wifi-nya juga. Iya, ada wifi, ada tablet buat karaoke-nya, mikrofon dan speakernya sudah siap. Pokoknya makanya kataku di sini kalau tempat tamasya atau tempat piknik kalau di sini. Ini sampai santai di sini. Semua fasilitas yang ada. Lu ngerasa enggak sih kalau di Violet Garden ini kita ada di suasana kayak kita bukan sedang ada di Karawang gitu. Di mana sih Karawang dengan kota makan bisa seperti ini? Enggak ada. Beda. Jadi memang ini kembali lagi dari timbulnya kreativitas. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu ya. Mungkin Abi dulu di awal, Abi tahu. Ya, Abi, tahu. Saya kenal Abi udah lama gitu ya. Abi lihat dulu posisi sebelum ini jadi Violet Garden itu ya. Seperti apa. Banyak rumput-rumput, kemudian bunga-bunga liar tumbuh, pokoknya nggak kurus gitu ini. Dan ini memang posisinya ada di belakang. Posisinya ada di belakang area kafe gitu ya. Ya, tahu sendiri gimana sih tempat belakang itu tempat apa? Ya tempat naro barang bekas, tempat naro awalnya. Dan sekarang sudah disulap dong jadi kayak gini dan enggak nyangka semua banyak pengunjung banyak ya, nongkrongnya di jadi, sini. Buat teman-teman UMKM di luar sana kadang-kadang ada hal kecil nih yang selalu diabaikan. Padahal hal kecil ini bisa ngasih, bisa memberikan kontribusi besar. Asal kita kreatif aja. Modalnya besar atau enggak sebenarnya. Cukup simpel kayak area sebesar ini, ini bisa enggak kapasitas 50. Ini sudah pernah kita bahas di sesi sebelumnya. Kemudian hanya disiram batu kerikil di semen berbentuk persegi, dilapisi dengan rumput sintetis, kemudian diberi lighting warna ungu, selesai. Beres, jadi bagus. Ya. Kalau cantik bunga-bunga emang kami enggak jagonya berhubung kami laki-laki semua yang ada di sini ya. Jadi enggak begitu kita enggak begitu suka. Agak aneh sih kalau ada bunga. Jadi lagian di sini juga ada yang feminim ya. Jadi memang ya sesimpel ini pun banyak yang peminatnya. Bisa dilihat dengan mata kepala sendiri dan hari ini kalau dihitung ada 30 sampai 35 orang boleh di belakang Abi disorot sebentar. Ini banyak banget. Itu kalau area belakang, area depan udah tadi ya? Udah, area depan teman-teman udah lihat sendiri banyak. Tapi ya memang ini salah satu tempat baru dan juga jadi tempat favorit juga gitu ya. Memang kalau menurut saya mah lebih kenyaman sih bang. Ya. Apapun tempatnya, ya. Karena memang nyaman dan gimana juga ownernya. Ya. Karena kalau memang kita ownernya nggak welcome, kemudian sedikit banyak peraturan dan juga menghalangi kebebasan kita untuk berkunjung di sini, itu juga nggak bakal asik.
tapi beda kalau yang di sini memang apa ya, ingin menyatukan antara konsumen dan juga owner. Memang di sini tuh memang sedikit apa ya, lebih rumit. Kalau menurut saya sih kayak mungkin saya pernah bilang, saya kok kesini tuh kayak pulang rumah sendiri gitu, nyaman, nggak asing gitu, nggak asing karena memang nyaman di sini. Dan gini juga, kalau kita sebagai pelaku UMKM kemudian kita adalah posisinya owner, jangan sungkan untuk langsung terjun ke customer-nya. Dan jangan pernah anggap customer itu adalah raja yang harus dilayani dengan profesional. Pelayanan kita punya standar, kita punya SOP pelayanan, tapi customer akan jauh lebih nyaman kalau kita anggap dia adalah teman. Ya benar, jadi nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Pokoknya di sini apa ya, udah kayaknya aja di keluarga sendiri. Bahkan saya selalu bilang ke beberapa teman, 30% dari total pengunjung yang setiap hari datang itu pasti saling. Ya, datang saling, salaman dulu, pulang saling. Itu sudah kayak ya, jadi tradisi. Jadi tradisi kafe yang seperti ini jarang. Coba bangun sesuatu yang kreatif lah seperti itu. Kreatif itu bukan cuma ide bangun tempat baru, produk baru, tapi treatment baru juga itu betul dari yang kreatif. Itu penting. Karena memang tadi waktu saya pertama datang, Bang Taufik sendiri yang menyambut tamu, yang ngarang-ngarangin soal ya, sini. Kalau tempat orang itu lebih banyak kan di belakang layar, jaga image atau segala apalah gitu ya. Kalau ini enggak, karena memang apa ya, kalau misalnya mah itu yang diinginkan sama pelanggan yang welcome dari owner. Saya ada di depan itu cuma nanya apa, udah ada temannya belum? Itu satu. Udah bang, oh silakan cari. Udah ada temannya belum? Belum ah, berapa orang sekian? Oh mejanya sebelah sana ya. Tidak. Oh abang kok di depan pak? Iya lagi biasa jaga. Satu biar lebih aman juga. Iya biar aman. Kedua lebih teratur tamunya. Ketiga tamu datang langsung disambut, dia merasa sangat tidak disia-siakan. Iya. Itu hal penting dari semua yang saya lakukan. Artinya begitu dia nyampe langsung disambut. Iya. Kan nggak sempat bingung, karena kan banyak orang yang datang ke kafe atau ke satu tempat terus dia bingung, dia mau kemana nggak ada diarahin, terus cara ordernya gimana kita nggak tahu gitu kan, kebanyakan seperti itu. Iya. Itu yang buat orang nggak nyaman sebenarnya. Artinya ya kembali lagi ke pelayanan. Iya, iya. Ya, karena dalam artian ya itu yang bikin nyaman pelanggan datang ke sini. Jadi kalau teman-teman nggak percaya dengan ucapan yang kita obrolin sekarang, datang. Langsung aja. Datang mending datang aja sini untuk pembuktian ya. Uh-huh. Dikira kita hoax gitu kan. Jadi mending langsung datang aja ke sini. Iya, iya. Oke. Kita lanjut lagi makan. Boleh. Oke, kita mau lanjut lagi makan. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Sudah itu ya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.